Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarmasin Utara Tohar di ruangannya mengatakan seluruh pegawai ASN harus menaati surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Surat keputusan bersama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu. Tohar menambahkan bahwa pegawai ASN perlu mengembangkan kompetensi melalui pendidikan politik untuk memahami peran yang strategis dan untuk menjaga integritas pelayanan publik. Pilkada kah mau pileg sama arahan kita kepada rekan-rekan sesama PNS, P3K termasuk THL, ya mari kita profesionalisme dikedepankan. Jadi kita tidak bosan memberikan peringatan kepada sesama. Kita punya hak politik, tetapi tidak dibenarkan untuk melibatkan diri dalam politik praktis. Itu prinsipnya. Silahkan menggunakan kemerdekaan dalam rangka menentukan hak politik kita pada tempatnya. Pasalnya kolaborasi yang baik antara ASN dengan berbagai instansi dan masyarakat diyakini bisa menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Adel Balikpapan TV.